Ikatan yang kedua pula ataupun hitch yang kedua pula, kita menggunakan anchor hitch. Anchor hitch, okay. Anchor hitch ni ada 2-3 versi lah yang kita boleh buat pada ikatan anchor hitch ni. Okay, yang pertama ni yang biasa kita letak sini. Ini hammock, ini standing part yang kita ikat pada tiang ataupun pokok. Kita masukkan daripada atas. Okay, 1, 2. Kita pegang sini sikit lah, dan naik atas sini dan masukkan kepada di bawah dua tali ni. Right, tarik dan kita pull. Test up dia, kita pull. Okay, dia cukup kuat. Kebanyakannya digunakan oleh arborist. Okay, ini bestinya ni. Kalau kita tidak berapa yakin, kita boleh buat satu lagi half hitch ni sebagai security dia, secure lah. Okay, tak apa, tak ada. Kalau tak ada ini pun tak apa. Okay, ini yang besi yang pertama lah. Okay, yang besi yang kedua ya, kita panjangkan sikit. Alright, macam tadi juga permulaan. Tetapi kalau yang permulaan tadi, kita just masuk yang di hujung ni, masuk terus. Okay, yang kedua lah besi quick release. Ataupun kita cepat tarik lah, one pull. Di sini kita buat satu bite. Ini bite dipanggil bite. And then kita masukkan seperti tadi, tapi masukkan sekali dengan bite ni. Right, kemudian kita tarik. Okay, dia tidak merosakkan ataupun mengganggu sistem ni sendiri ya. Dan cuma kita boleh buka satu pull aja ataupun satu tarikan saja. Okay. Okey. Ikatan yang kedua untuk hammock. Alright. Ini kita punya crab yang kita attach kepada hammock. Tali sebelah sini kita ikat kepada tiang ataupun pokok. Baik. Selalunya digunakan oleh scout banyak kali yang kita gunalah ni, dinamakan satu pusingan 2.5 belitan ataupun one turn and a half hitch lah. Two half hitch ni. Okey. Satu, dia tak pusing lagi. Dia bukan lagi one turn. Kedua baru dia turn. Nampak? Right? And then kita buatkan 2.5 belitan. 1, 2. Right. 2.5 belitan ni adalah clove hitch. Okay. Tarik. Alright. Boleh ya? Okay. Okay, ada yang minta kita tunjuk, kita kongsikan bagaimana kalau kita nak ikat in tali yang di hujung-hujung gini, dua tali kepada crab yang di ikat kepada hammock lah, yang dilekatkan pada hammock. Okey, yang pertamanya begini, sini adalah load kita lah. Sini bagian sini adalah load yang diikat pada pokok tertiang. Okey. Yang pertama sekali kita masukkan di sini lah. Masukkan di sini. Dan ini kita masukkan di bawah, naik atas. Itulah. Right. Kemudian yang di bawah ni kita masukkan ke dalam lubang ni. Yang di atas ni kita masuk daripada bawah. Dia bertentangan lah. Sebab tu dinamakan Zeppelin. Okey, so kita tarik lah. Ini kita tarik. Kita tarik. Dia cukup kuat lah Zeppelin ni. Dan kalau nak buka, kita tarik ni. Okey. Okey, kemudian ada satu lagi, dua ikatan lagi lah, iaitu selalunya clovefish yang biasa orang buat. Okey, clovefish ke bawah masuk sini, kita masuk ke atas, nampak? Ini clovefish lah. Okey, untuk satu lagi yang lebih ikatannya lebih kemas lah, constrictor nama dia, constrictor. Jadi permulaan dia seperti clovefish yang biasa, tetapi kita ubah sikit. Naik daripada atas, kita masukkan di bawah ini.
depan kali ini, and then di bawah atas balik kali ini, dan masukkan di bawah. Ini constrictor. Okay, constrictor ni kelemahan dia adalah dia susah nak dibuka atau nak dileraikan. Tidak seperti clawfish, okey, constrictor lah nama dia ni. Okay. Susah sikit nak buka dia sebab dia ada overhand di sini. Ha, tu yang susah balik nak buka. Jadi saya tak sarankan buka lah. Okey.